Udah mulai nih. Udah biasa tadi. Oh, maaf. Makasih nih. Oke, makasih. Terima kasih apa? Dari mana? Ini diskusi tentang lagu. Lagu apa aja yang mau nanti dimainin kan? Nggak bisa di sini juga, nggak bisa di belakang. Iya kan ini agak intern ya. Ya nggak apa-apa namanya gua. Kecuali kamu punya istri, ya, saya emang nggak punya istri nggak apa. Ya udah kita mulai ya. Sayang ya. Ya. Kamu nggak ngasih tahu. Ya. Nggak usah, nggak usah. Eh, benar nggak usah. Ini yang tadi. Selamat malam. Sehat, sehat, Kang. Alhamdulillah. Kemarin si UU kesini dawala. Iya. Iya. Kamu manggil Akang siapa? Akang Cepot. Ih, salah. Hah? Ini mah bukan Cepot. Siapa? Mang Sasui. Iya. Dari Bintaro. Aduh, aduh. Aduh. Ampun. Lagi bahagia sih. Iya, kirim-kirim buat Dadan Sunanar lagi nonton itu. Oh, alah. Iya. Dari Jokong ya. Iya, dipakai ya. Hari ini kita akan mendengarkan dalang yang akan memprologkan cerita pada malam hari ini, yaitu di Wayang Santuy. Untuk itu, saya... Hati-hati, atuh. Jangan bangun. Ya udah, kalau begitu kita dengerin prolog dari dalang santuy. Pada zaman dahulu kala, ada dua gadis cantik kakak beradik yang sedang mencuci di pinggir sungai. Sang kakak selalu iri kepada adiknya. Dan mereka sambil mencuci tidak lupa selalu bernyanyi di pinggir kali. Dari kejauhan terlihat pangeran dan juga pengawalnya yang sedang melihat kedua wanita itu. Kamu kerjanya lelet banget. Nggak pernah mau nyuci baju. Loh, kok nyusu lagi ya? Lo ngapain marah-marah? Nyuci aja dulu. Nah iya, ini kan tak marahin aku. Nah, yuk nyuci situ. Eh, cuci baju. Bagus. Tapi... kalau sampai nggak bersih, awas kamu. Marahnya bagus. Ayo cepat.